Ini dapatnya besar sekali kayaknya, guys. Oh, semangat banget adeknya itu mancing ikan di laut. Hati-hati yo guys. Ya, sampai turun kayak gitu ya, dia sepertinya mendapatkan ikan yang sangat besar ini. Ternyata lumayan besar ya dia dapat ya. Keren sekali adeknya. Pinter nih nyari apa namanya, nyari ikan buat dijual gitu ya. Terus nanti dapat uang. Oke, kita lanjutkan. Ya, ikannya besar juga ya. Sepertinya kalau dilihat dari ukurannya itu 3 kali telapak tangan adek itu yang mancing itu, saking besarnya. Luar biasa ya. Jarang-jarang loh anak-anak yang semangat terus nyari rezeki seperti ini. Ternyata ini ya, ada juga ya ikan besar-besar gini yang main di pinggir pantai gini ya. Saya kira nggak ada ikan dekat-dekat pantai gini. Oke, kayaknya dia udah dapat lagi nih guys. Seru juga ya menarik ikan besar-besar. Oke, kita lihat. Kayaknya ini ikannya lebih besar dari sebelumnya deh. Soalnya tarikannya lumayan kuat. Terus adek ini narik ikan juga tanpa ini ya, tanpa kaos tangan gitu ya. Saya ya khawatir tangannya terkelupas kena itu. Besar juga ya, kayaknya lebih besar ini deh daripada sebelumnya, dan kelihatan nih ekornya besar banget. Keren. Oh ya, ini jenis ikannya ikan apa ya, kok saya nggak tahu ya ini nama ikannya. Teman-teman ada yang tahu nggak ini ikan apa namanya ini? Coba komen di bawah ya. Berani makan ini? Berani juga? Gila. Sampai susah gitu ya, saking apa namanya kuatnya umpan itu atau alat itu nyangkut ke mulut ikannya, jadinya susah untuk dilepas gitu ya. Menurut kalian ikan yang pertama apa yang kedua yang lebih besar?
Yang mana yang lebih besar? Gas? Gas. Tembelah. Ternyata ini ya pancingannya ikan. Kalau umpannya itu pakai udang bisa nggak ya teman-teman? Kalau mancing di laut ini? Ikannya juga masih hidup ya yang dipakai umpan. Wah, nggak butuh waktu lama ya, langsung dapat ikannya, langsung dimakan sama ikannya, umpan. Wah, keren banget ya. Jadi ini ternyata lebih besar ya. Ini kayaknya 10 kali tangannya dia deh. Malah ikan. Oke teman-teman sekalian, sekian reaksinya hari ini.